Onde Mande Rancak Bana. Halo Rebahaners, jumpa lagi bersama saya Cekdog. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan film wanita petarung terkuat di dunia yang berasal dari Amerika. Dia pergi ke Hong Kong untuk mencari penyebab kematian ayahnya lewat seni bela diri. Wanita petarung Amerika ini ikut bergabung dalam turnamen bela diri yang mematikan, sekaligus sangat sadis buat petarung wanita. Dan inilah Lady Bloodfight. Film ini diawali 5 tahun sebelumnya di Hong Kong. Dua orang petarung wanita yang bernama Xu dan Wei yang sedang bertarung untuk memperebutkan sebuah uang. Turnamen diawasi oleh 3 juri dan beberapa orang lainnya. Turnamen ini bernama Kumite yang pesertanya hanya wanita saja. Di sini bisa kita lihat mereka bertarung sangat sengit dan memakan waktu seharian. Sehingga membuat juri menjadi bosan dan langsung menghentikan pertarungan ini. Seseorang juri cantik menyatakan keputusan dalam pertarungan ini adalah imbang dan hadiah akan dibagi sama rata. Wei tidak menerima kalau hadiah ini akan dibagi dua sama Xu. Dan juri memberi pilihan, jika ingin mendapatkan hadiah, Xu dan Wei harus mencari peserta untuk dilatih dan bertarung atas nama mereka di turnamen. Akhirnya Xu dan Wei menetujuinya. Very well. Kemudian ditampakkan para peserta yang terpilih dalam turnamen tersebut. Seorang wanita yang kekar yang menghajar lelaki dan mendapatkan sebuah tiket turnamen komite dengan nomor urut 12. Lalu seorang wanita berbaju pink, sebut saja namanya Teteh Angela, dia mendapatkan nomor 16. Seorang wanita tomboy yang sedang bertarung dan mendapatkan nomor urut 9. Dan terakhir, seorang petarung wanita sangar dan berdarah dingin juga didatangi oleh pencari bakat dari turnamen komite. Waktu pindah ke masa sekarang di daerah Pittsburgh, Amerika. Di mana bisa kita lihat ada seseorang pelayan cantik yang bernama Jane digoda oleh seorang lelaki genit. Jane gak terima dibilang pelacur dan langsung mematahkan leher lelaki itu dan menghajarnya. Akibat pertengkaran di sana, Jane langsung dipecat oleh atasannya. Merasa nggak terima karena dihajar oleh Jane, lelaki tadi menghadang Jane ketika saat pulang ke rumah. Niat hati menghajar Jane sampai babak belur. Tapi apa daya, Jane malah menghajar balik 3 lelaki itu dan pertarungan pun dimenangkan oleh Jane. Jane pun kembali menuju ke rumah dan membersihkan lukanya. Sekilas Jane melihat foto ayahnya, serta pamit ke ibunya untuk pergi ke Hong Kong untuk mencari tahu tentang ayahnya. Lanjut ke adegan berikutnya, kita berada di kediaman Xu. Dia masih mencari murid yang layak untuk dilatih. Namun sudah 3 bulan masih belum mendapatkannya. Di lain tempat, ada seorang gadis bernama Ling mau masuk tempat pelatihan Wei. Ditampakkan para murid Wei sedang latihan. Lalu Ling menantang petarung yang terbaik di sana. Pertarungan ini dengan gampang dimenangkan oleh Ling. Melihat hal itu, Wei langsung membubarkan peserta pencari bakat karena Wei sudah menemukan petarungnya. Wei pun langsung menjadikan Ling sebagai muridnya selama 3 bulan. Namun Ling menolak karena tidak dibayar oleh Wei. Singkat cerita, Jane sudah sampai di Hong Kong dan dia dijebak oleh seorang pria yang ternyata pria itu hanya ingin mengambil tasnya Jane. Jane gak bisa tinggal diam, ia pun melawan para preman.
Dalam perkelahian itu, Jen kalah sama ketua preman. Shu yang sedang berada di lokasi kejadian tersebut langsung menolong Jen yang sedang tumbang. Para preman langsung kabur. Namun, tas milik Jen berhasil dibawa sama preman. Di saat Jen berada di kediaman Shu, Shu mengobati luka Jen. Tiba-tiba Jen sudah sadar, langsung mencari Shu dan mengucapkan terima kasih telah menolongnya. Jen menanyakan tasnya kepada Shu. Shu menjawab tas dibawa kabur sama preman tadi. Shu menasihati Jen, tas yang hilang tadi bisa diganti, tapi tubuh tidak mudah untuk diperbaiki. Di saat malam hari, Ling menyelinap ke tempat Wei. Ia berniat mencuri senjata pedang milik ayahnya Wei. Namun, Ling tertangkap basah oleh Wei. Ia pun langsung diuji dengan bertarung dengan pedang sambil memujuk Ling menjadi muridnya. Try not to die in the process. Nor a girl or a woman. You won't be the spoiled cat going to the streets. Ternyata Ling tidak bisa mengalahkan Wei. Ya, harus gimana lagi? Mau enggak mau Ling mesti jadi muridnya Wei selama 3 bulan. Dan imbalan buat Ling karena ikut turnamen itu, dia bisa menjadi kaya kalau menang turnamen untuk mewakili Wei. Lalu diperlihatkan Jen pergi ke kuil untuk menyapu lantai yang dipenuhi daun kering dan menemukan bangkai burung dan memasukkannya ke tempat sampah kecil. Shu melihat apa yang dilakukan Jen. Itu membuat Shu kagum karena Jen bersifat satipatthana, yaitu melakukan sesuatu hal dengan sangat fokus. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri sembari minum teh. Lalu Jen menceritakan tujuannya ke Hong Kong untuk mengikuti turnamen komite agar bisa memberikan kehidupan yang ayahnya inginkan kepada ibunya. Di sela pembicaraan mereka berdua, awalnya Jen meminta Shu untuk melatihnya. Namun Shu merasa bukan orang yang ia harapkan. Akhirnya Jen memutuskan untuk pergi saja. Melihat hal itu, Shu yang tahu kemampuan Jen belum terlalu mumpuni untuk ikut turnamen, akhirnya membujuk Jen dengan membuat taruhan. Jika Shu dapat menghidupkan burung tersebut, maka Jen akan menjadi muridnya. Training with me for the kumite. Sungguh di luar dugaan. Dengan kekuatan luar biasanya, ia dapat menghidupkan burung tersebut dan akhirnya Jen mau menjadi muridnya. Kemudian ditampakkan sesi latihan antara Ling dan Wei, kemudian Jen dan Shu. Masing-masing guru mengajarkan teknik bela diri yang memukau ke muridnya. Suatu malam, Wei membuat pesona ke pengurus komite, salah satunya Sang, dengan menyuruh Ling menggoda salah seorang pria yang sedang duduk bersama pacarnya, sehingga membuat keributan di sana. Lalu Wei memberikan serangan akhir dengan menghajar pria kekar tersebut dengan satu pukulan, hingga membuat gendang telinga pecah dan pingsan. Nama teknik itu ialah Dimak, yaitu sentuhan kematian yang bisa membuat lawan mati dengan satu serangan. Hal ini membuat Ling bergidik ngeri. Kita pindah ke Jane yang sedang latihan bersama Shu. Ditampakkan Jane sudah berhasil menguasai ilmu yang diajarkan oleh Shu. Hari turnamen pun tiba, para peserta dari berbagai negara mulai berdatangan. Sang teman lama Wei, dia yang mengurusi tamu-tamu penting yang bertaruh uang pada pertandingan. Ling menandatangani formulir yang menyatakan pihak komite tidak akan bertanggung jawab jika ia cedera atau terbunuh selama turnamen. Kemudian diikuti oleh para peserta lainnya. Di sudut lain, Sang menyapa Jane dan basa-basi lalu memberikan kartu namanya jika Jane membutuhkannya. Sebelum turnamen dimulai, pemimpin menjelaskan syarat ketentuan berlaku dalam bertanding. Wei dan Shu akhirnya kembali bertatap muka dan mengobrol. Di wajah mereka masih ada dendam kesumat. Namun Shu tetap bersikap tenang, dan Wei tetap dengan gayanya yang cool. Turnamen komite dimulai. Jane mendapat urutan pertama, ia melawan petarung taekwondo. Di awal pertandingan, Jane tidak bisa mengimbangi petarung taekwondo.
Lalu Jane mulai percaya diri dan fokus. Alhasil, ia berhasil mengalahkannya. Di pertandingan selanjutnya antara seorang wanita yang sangat kekar dan feminim, tak disangka wanita kekar ini kalah KO dengan dua tendangan. Pertandingan terus berlanjut. Terlihat para petarung wanita yang sangat tangguh. Dan ada juga wanita sadis yang wow, minta ampun, yang berwajah serem. Tega membunuh lawannya. Pertandingan selanjutnya, Ling melawan wanita bule. Ternyata sangat mudah dan cepat Ling memenangkan pertarungan ini. Pertarungan di hari pertama berakhir dan dilanjutkan beberapa hari lagi. Di hari esok, Jen jalan santai, gak sengaja atau ini memang disengaja oleh sutradara. Ia melihat pria yang dulu mencuri tasnya dan ia pun mengikuti pria tersebut. Sampai akhirnya nekat menemui para preman itu demi mengambil lagi foto ayahnya. Tiba-tiba ketua geng Pasar Senen membakar foto ayah Jen yang tinggal satu-satunya. Jen pun emosi dan bertarung mengalahkan mereka. Entah tahu dari mana, tiba-tiba Shu datang. Shu tidak suka memanfaatkan keahlian kungfunya untuk balas dendam. Shu marah tidak menganggap Jen sebagai muridnya lagi. Akhirnya Jen pergi ke sebuah hotel Langham, berbekal kartu nama dari Sang. Dia memperlihatkan foto ayahnya kepada Sang. Lalu Jen menanyakan mengenai ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya 18 tahun yang lalu ke Hong Kong untuk bertarung, namun tidak pernah kembali. Sang merasa lupa-lupa ingat dengan sosok ayah Jen. Di adegan selanjutnya, pertarungan menggunakan senjata. Pertarungan boleh bebas memilih senjata apa saja yang ia inginkan, dan pertarungan pun dimulai. Sesudah pertarungan, Jen sempat bertanya kepada nyonya pemimpin mengenai ayahnya. Dia bilang memang dulu ayahnya pernah bertanding sampai ke babak final, tapi ia mendadak hilang. Sekarang giliran Jen untuk bertarung. Dia mendapatkan lawan yang hebat untuk pertarungan hari kedua ini. Lawan Miss Jen ini hanya menendang dua kali KO lawan, dan pertarungan dimulai. Di awal pertandingan, Jane cukup kewalahan melawannya. Jane berkali-kali tersudut, namun akhirnya ia bisa menang dengan melempar kayu tepat di kepalanya. Kemudian giliran Cassidy melawan wanita yang sangat sangar dan ditakuti peserta lainnya. Wanita sangar ini mengambil sebuah pedang besar dan Cassidy menggunakan pedang dua tangan. Pertarungan dimulai. Di awal pertarungan, Cassidy bisa mengimbangi wanita sangar. Tiba-tiba, wanita sangar ini melepaskan senjatanya. Ia langsung mematahkan tangan Cassidy dan dihajar habis-habisan.
Cassidy berusaha untuk kalah dan keluar di garis pertarungan. Namun wanita sangar ini masih mengejar Cassidy dan memotong leher Cassidy dengan pedang sampai ia mati. Jane berusaha membantunya, namun Cassidy tidak bisa tertolong. Sadis, sadis. Jane benar-benar terpukul melihat temannya mati di depan kepalanya sendiri. Dia semakin gugup menuju semifinal. Sementara itu, Ling lagi bertarung di semifinal dan berhasil memenangkannya. Pertarungan selanjutnya, Jane melawan wanita sangar itu. Jane masih takut. Lalu tiba-tiba Ling menghampirinya dan memberi semangat untuk bangkit dan mengalahkan orang yang telah membunuh temannya itu karena Ling inginkan menjadi lawannya di final. Sampai panggilan terakhir, akhirnya Jane muncul. Ia siap bertanding melawan wanita sangar alias Sveta Chekhov. Pertandingan dimulai. Awal bertarung, Jane berhasil memukul Sveta. Namun itu hanya sementara. Wanita sangar ini berhasil menyudutkan Jane, sampai membuat Jane tidak bisa berdiri. Ditampakkan leher Jane dipatahkan, sehingga Jane tak berdaya. Ketika juri hendak mengatakan Sveta Chekhov menang, namun sesuatu hal yang mustahil terjadi. Jane bangkit lagi. Jane ini sebenarnya bisa hidup kembali karena Shu gurunya adalah seorang healer atau penyembuh. Dengan kemampuannya itu, walaupun jarak jauh, Jane bisa dihidupkan kembali. Pertanda ditampakkan ketika Shu berlatih, ada burungnya yang jatuh mati terkapar di dekatnya. Pertarungan dilanjutkan kembali, Jane mulai mengontrol fokus untuk bertarung. Sveta mulai tersudut, ia selalu mendapat pukulan-pukulan telak dari Jane. Hingga akhirnya, pertandingan dimenangkan oleh Jane. Selesai bertarung, Sang menemui Jane di kamar mandi. Di sana terlihat Jane sedang mengalami kesakitan tulang rusuknya patah. Sang mengatakan bertaruh uang atas nama Sveta Chekhov. Dia merasa rugi banyak. Sang memukul Jane di tempat tulang rusuknya patah. Disinilah kebenaran terungkap bahwa Sang yang telah membunuh tunangan Shu dan ayahnya dulu sebelum masuk ke final. Karena Sang takut akan kalah taruhan. Kembali ke Wei dan Ling. Wei menceritakan alasan ia masih dendam dengan Shu. Ternyata kakaknya Wei dulu sempat akan menikah dengan Shu. Namun Shu meninggalkannya dan akhirnya kakak Wei meninggal bunuh diri. Lalu ditampakkan Jane pergi ke tempat Shu dengan luka yang parah. Dia juga mengatakan bahwa Sang adalah orang yang jahat. Sang telah membunuh ayahnya dan tunangan Shu. Faktanya Shu sudah tahu Sanglah yang membunuh kekasihnya. Namun dia tidak mau bertindak balas dendam. Kemudian Jane kasih foto ayahnya ke Shu dan membalikkan foto tersebut. Di sana ada pesan di foto ayahnya bertuliskan, kejahatan utama adalah jika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Shu sadar, ia langsung mengobati Jane. Nah, jadi kita tahu sana bahwa kekasih Shu yang merupakan kakak Wei mati dibunuh oleh Sang. Tapi diketahui bunuh diri oleh Wei. Inilah yang terjadi selama ini. Tibalah hari pertandingan babak final. Semua orang di sana tercengang karena Jane dapat sembuh dari patah tulang hanya dalam waktu semalam. Belum pada tahu sih gurunya Jane. Pertandingan final Jane dan Ling dimulai. Di awal pertandingan, Jane dihajar habis-habisan oleh Ling. Mereka bertarung cukup lama. Dan kalau dilihat mereka sama imbang dan sama-sama tangguh. Lalu tiba-tiba pasukan Ling kali ini membuat telinga Jane berdarah dan hilang keseimbangan. Namun Jane melihat sekelebat bayangan ayahnya dan langsung auto semangat dalam dirinya bangkit.
Kemudian Jane melancarkan serangan demi serangan dan dengan satu tendangan keras, Ling langsung terpental jauh keluar garis sampai tercebur ke air. Mengetahui Jen yang menang, Sang panik dan kabur, tapi langsung dicegat oleh beberapa orang yang menagih uang taruhan dan Sang sudah tersudut mencoba mau bunuh diri. Lalu Jen memaksa menyuruh Sang untuk mengatakan yang sebenarnya. Sang mulai mengatakan semuanya tentang kematian kakaknya Wei, bukan bunuh diri tapi dibunuh oleh dia sendiri. Sang membunuhnya agar terbebas dari hutang. Sang juga mengatakan bahwa sebenarnya Shu sudah tahu, tapi dia tak mau mengatakan kepada Wei. Sorry, Wei. Akhirnya Sang langsung diamankan. Kemudian ditampakkan Jane mendapat penghargaan atas keberhasilannya dan sekali lagi sekelebat diperlihatkan bayangan ayahnya. Ending film ini memperlihatkan Shu dan Wei bersatu lagi membuka pelatihan kungfu dan juga ada Ling dan Jane sebagai asistennya Wei dan Shu. Dan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, Jane pun mengirim uang ke ibunya. Lalu film pun tamat. Di akhir cerita ini bisa kita simpulkan bahwa komunikasi adalah cara terhebat untuk silaturahmi dengan keluarga dan teman kita semua. Selalulah berpikir positif sebelum bertindak yang akibatnya bisa buruk ke depannya. Jadilah orang yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan diri sendiri dan orang lain. Dan kejahatan akan terus ada jika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Teruslah berbuat baik, sanak. Semoga film ini bisa menginspirasi kehidupan sanak semuanya ya. Onde mande, rancak bana.